terlalu banyak ya ketika sekali dua kali poin-poin sedikit keterusan jadi buat besok karena sebelumnya kita juga pernah kalah besok pertama kedua jadi kita pengen kasih yang terbaik yang pasti pengen menang juga. Ya silakan mas. Ya kalau dari saya kan sebenarnya di mix double platnas ini bukan kalau saya bilang saya bukan yang pertama lah. Jadi kita gapnya juga nggak terlalu jauh dengan anak-anak yang lain. Kalau dibilang secara pertama kan ini kan cuma secara ranking doang kan yang paling atas kan. Jadi sebenarnya kita semua tuh masih sama-sama semua sama-sama pengen berjuang. Jadi intinya yang kita ada teman-teman di platnas PBSI ya kita harus bisa ngangkat mix double lagi karena kita nggak ada senior. Ya yang pastinya kita ada kesulitan ya, maksudnya kayak udah gak ada senior, udah gak ada panutan lagi. Tapi itu tidak bisa dipungkiri juga karena ya emang ini keadaannya. Jadi sebisa mungkin kita harus bergerak cepat gitu sih. Mungkin kita harus lebih banyak bermain nolok, jangan banyak angkat bola kan. Kita kan juga semuanya udah pada tahu kan kalau perpanjangan itu kan tenaganya lebih besar kan. Jadi sebisa mungkin kita jangan pernah kasih dia untuk nemes lah istilahnya. Oke. Terus. Mungkin tadi pertandingannya ya bisa dibilang kita main dengan cukup lepas dan kita sudah mengeluarkan semuanya. Mungkin di sisi lawan juga senior kita Prabet Melati juga mungkin agak tertekan mungkin. Jadi dia tidak mengeluarkan semua permainan. Ada dari tadi ada tambahan? Enggak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!